Innallaha sa'unku nafasara anjunan Allah ta'ala khatama surat al-Baqarati bi ayatain. Panik adikmu diibasir Allah dekka surat al-Baqarah kalaban dua ayat. A'ta si'abaring Allah ni dekka kaulah. Hima dekka kaduan engki ayatain. Min kanzihi dari kanz. Al-kanz maknana biasana simpenan harta, gudang. Gudang penyimpanan sedang borong ni kok. Kepi badan yang ikai kanz. Tadi kanz ni ke gudang maksudah tempat penyimpanan perkara-perkara bagus. Kanzun Allah, tempat penyimpanan Allah. Alladhi nyatana kanz tahtal arsy sebeda edelem tak sebeda eba ben arsy. Fata'allamu fata'allamuhunna. Maka acara ban kapi hunna dak ka kapi ka disa ayat. Wa allimuhunna ban ngajarna ban kapi hunna dak ka ka disa ayat. Nisa'akum dak banyak-banyak ni bini ketibin kapi. Termasuk bini atau anak bini. Wa abna'akum ban banyak-banyak anak ang tibin kapi. Fa innahuma maka sa'ongkuna pona pa ayatain. Ayatain. Ayatain salatun ponikah salat yakni rahmat rahmatullah wa qur'anun ban qur'an wa du'aun ban du'a hadis itu hadis hasan riwayat Imam Hakim. Kita telah membaca nang kitab Riyadhus Shalihin nang awal-awal jilid kedua mana bisa tertidur jilid nang pertengahan nika jelas aki tentang fadail-fadail ayat-ayat. Lambat kita telah menjelaskan bahwa ada perbedaan ulama. Sakapinna dari Al-Qur'an dari akhir sampai akhir kak dia tu kalamullah. Jangan pernah kita ke karo Yasin melolos ayat wagi. Tentang dari awal sampai akhir ni ke kalamullah. Cuma sarang ajunan Allah bede salat-salat seepa istimewa. Lebih ada teman selain, tapi benih yang diarti selain tak istimewa. Ini kau istimewa kan? Bender ajunan Rasulullah Nabi Muhammad ni kau paling utama Nabi. Tapi dek kesekapinan Nabi kita tidak membedakan. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kita tidak membedakan semua. Semua semua wali Allah kita tidak membedakan, menghormati, mentakdimi. Cuma seandainya ikatan ben kita, maka kak itu mempunyai nilai. Kayaknya emlono, ekosus melono selain, ya lah tak ada wali wali lain. Para utusan kami, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Muhammad ada nilai lain. Kalau macam dengan umat, benda yang sama aja. Sama dengan Al Quran kak itu. Sekapina kalam Allah. Cuman kemudian ada saya berikistimewaan di antara surat Yasin, di antara surat ayat kursi di antara awal surat Baqarah kepada sahabat, engkau mohon mate maca aki awal surat Baqarah dan akhir surat Baqarah. Akhir surat baru saya maksudkan itu dua ayat itu. Lambat dijelaskan juga hadis saya jelas lagi orang mon lemalam mau dua akhir surat Al-Baqarah maka bi Allah bakal elindungi. Di antara malam-malam. Allah semuanya. Tunggu boleh dalam dia dusolin sambian. Fadilah fadilah mon keluar mas. Bismillah itu wakal tu. Ki korang sambian muka adhkar. Fikir kayak cetak sengah malah lagi. Tedung abda dikir khusus kanjeng Nabi. Jangan tedung abda dikir. Kanku ya kalampi abda dikir. Pohong ki keong keenai. Kau hongen abda dikir. Kulaku abda dikir khusus. Adhkar. Apa polong kapi. Hadis-hadis. Kanjeng Nabi. Jadi kalah, ya Allah tak kalah, tak mesti dinani. Menurut Nabi Muhammad tak kira kalah, lah kalah. Saya tok-tok-tok, bisa biar jadi bisa ya malaki, beristiqomah. Ini jadi ini, ngalah si tunggu dia. Inna Allah sa'ongkuna basara ajunan Allah Ta'ala. Khalaqa panika atatiyaki Allah al-jannata da'ka suarka. Bayadha'a alaih setera aynayrah mudi'ah cepun
tuminah suar kekak di temin zafaron do'om bekoning atau berjuka juna kapinikah hijau terguna nang ikat dan toh wa turbatuha wa inkanat min za'faron wa syajaruha wa inkan akhdar lakinnahu yatala'la'u anwara hijau tapi bercahaya. Tadi saya masuk lagi ni kembayda wa ahabbu syai'in ila Allahil bayad bantini paling kesenangan sesuatu ila Allah muka jin Allah al bayadu panika pote. Dalam hadis lain fa albisu ahya'akum wa kafinu fihi mautakum angkui te pote oleh se odi ben oleh se mate pada kafan kafan te pote di pote kat situ bukur kat situ lebih saya oh selain tak boleh punten bukan tak boleh Rasulullah ngakui rasopan liris merah Rasulullah ngakui saya telang Rasulullah benar semacam cuma kat situ pote kat situ ketika semua mana resmi acara resmi benar semacam pote hijau nika termasuk nang senengah orang-orang yang di suarga pagi ini rasopan teman-teman pada hadis itu inna allaha sangkuna basara ajun Allah ta'ala khalaqa panika tatiaki Allah khalqahu daka makhluka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala mi'fi zulmatin eh dalam kepetengan fa'alqa maka anam wakifasir Allah alaihi mengatas ikan bi'iki khalqahu min nurihi dari cahaya na'am faman asabahu maka tini usaring asabah panika anam wani huda kakak disemban min dhalikan nur anam wakifasir Allah huda kakak min dhalikan nuri dari kakak cahaya yawma idin iya reka disa ihtadam maka ngolai betau tu pasir orang faman akhtadahu bantin pasir orang akhtah panika lopote pasir iki Allah huda kakak dari nur Allah maka sesat pasir orang. Hadis ini menjelaskan bahwa jin dan manusia ketika diciptakan ini kegelap petang. Baru bi Allah iberi cahaya petang-petang, yakni Athena petang di dalam kalakon. Nang yukta itu ketika iberi cahaya mun saya capok bi cahaya berarti kali itu bakal orang enggak oleh itu tuh mentai capok cahaya berarti orang nikah bakal sesat. Pemahaman yang perlu kita garis besarkan, ana pami khulqun nikah saya maksud mi kelompok manusia dan jin karena malaikat ketetian dari nol. Malaikat ketetian nol tentu Allah. Pota itu apa loh nol. Saya nomor dua, kita sudah paham di dalam akidah bahwa mana tul jaza belisan ia ada pe orang kak diltok napa orang kak itu bekali pemasuk surga al-kasb al-kasb bukan itu ikhtiar seetetep aki bi Allah iberi hak aki amila bi Allah milia azina apa itu kan itu hadis sahih tapi cahaya itu betul-betul ben Allah onim nikah rahasia Allah nikah andik sifat ilmun ilmuhu yuhitu kulis sakap pindah bukan terjadi Allah ni fulan bin fulan bingkau ketika iberi kemampuan amili azina berinjak ngalah azina ketika berdua orang ngacak ada wadah kacara najunan Allah subhanahu wa ta'ala ngalah aset anda oning kapi maka seko ningnya ketika ada tolok capok kalaban cahaya sedangkan kulaban pancir kan lo oning termasuk saya capok cahaya namapun terlo oning maka dari Rasulullah i'malu faqullun moyasarun lima kulit cek rusur ya maka ya la oning Allah Allah oning tapi sampai saya ditanggung jawab pagi dalam pilihan kali itu semelia kali lakukan saja kullun setiap seseorang moyasarun lima kulit kola akan menuju na peselam be eka oningnya bi Allah ni kali eka oningnya bakal masuk neraka napa Allah nyorok makan neraka tak makan Allah napa Allah makan masuk neraka pun Allah amakan ala kau kelapan suarga sampian tibi ketika yang di pemilihan melekat itu kan pang Allah ma'unini cek pemilihan apa adakah. Maka jangan pernah mensalahkan takdir jangan pernah mensalahkan oh ya kena untuk justru hadis kadin toh kata ulama menjadikan kita senantiasa khawatir karena al-ibratu bil khawatim saya tahu kita manusia ini kemati di budina ini ke dermah Nabi Islam apa pun ten mun Islam laku maksiat apa pun ten mun selamat neng ewa toka itu selamat abad tak tahu cek mati yang apa maka Arab pernah ya Allah mentar kadin toh termasuk saya tahu kula saya oleh nor saya termasuk ihtada nyokon dah ngajun Allah adu'a dah ngajun Allah nyuon pertolongan dari ajaran Allah. Pertolongan kami dari ajaran Allah SWT. Beri kemampuan ya Allah. Wafiqni ila ma tuhibbu wa taradha. Berarti jangan disalahpahami. Jangan
hadis-hadis dan ayat-ayat yang seperti ini kemudian menjadi ajakan kita keakui melemah. Jalan mbak, kemudian orang ini sudah takdir. Mun mari terjadi mesti takdir. Mun kita terjadi kewajiban kedua panjang dengan cak kada takdir akan ada usaha upaya kita untuk yang terbaik. Ta'un amwas, ta'un penyakit wabah. Di masa Saidina Umar, di satu daerah nang daerah Syam kak dintoh beda situng ti sae capok penyakit ta'un. Ta'un itu wabah, seti sae capok kapi penyakit. Anjurna dari Gusti Kanjeng Nabi, sebeda nang dalam saroja keluar, sebeda luar saroja ke dalam. Nah, kita al-aqdu bil asbab. Kita berupaya menghindari penyakit. Akhirnya Saidina Umar ketika masuk dia ketika kak dintoh terkerecet ngiding kafir dari gubernur sebeda nang kak dintoh. Akhirnya Saidina Umar diskusi serang para sahabat dan Umar ya. Benda semirang dari hadis Kanjeng Nabi tentang penjelasan itu. Sama dengan penjelasan Saidina Abu Bakar, Saidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Saidina Umar kak dia toh kubar. Burung semasuk ada ke tempat sebeda wabah ya. Toh kubar ada Madinah. Tak benda situng sahabat nyaman Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini kan min kibari sahabat. Ya Amirul Mukminin. Afiraran min qadarillah sampean kenta kok kemestian Allah apa dia bunda beliau lau ghairaka qala andaikan cek saraka ngah beni be'en saya ngocak ya nibi sikok yang besar saya tahu kau yang kau nang be'en abu be'en saya ngocak di cek saya ngah beni be'en oh sikok yang besar saya tahu kau karena kak jentok nafir rumin qadarin ila qadarillah kau buru dari pasti Allah dan kepasti Allah selain pan terjadi deki oh selamat di pasti dan di pasti dari Allah. Jadi kita nikah ada kasab dalam bahasa akidah syariah kasab laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat pilihan bagus manfaat dan kabar pilihan juga mudarat dan kabar dalam bahasa sebagian ulama ikhtiar. Agar beda kitab kalau sudah saya sampaikan Ramaduti al insanu musayyar am mukhayyar manusia ni ke epecelen pada ben robot napa ebri pemilihan ternyata manusia beda se epecelen pada ben robot beda se tak di pemilihan ben laki apa bini asal lahir ada pemilihan mau temu panggung jerunggut laki ngur semua ki cuba semua latar di pemilihan, ada iya latar obor yang paling fokus dari miliaran sel dan mandi bangga lahir dari pak siapa, lahir dari ibu siapa, ada pemilihan semua seorang itu tadi pemilihan tak kira tanya akibat yang junan Allah kami pun ada pemilihan azina benja, pemilihan atau atas benja, pemilihan nikah semana tul jaza jadi jangan sampai salah faham faman asabuhu min dhalika an-nur yawmin ihtada inna Allah ta'ala khalaqa adama min qabdatin qabadaha fi jami'il ardi wallahu ta'ala a'lam.